Mantap nih. Sama sekolah SMP ya. Oh ya, mantap. Dua sosialnya keren. Mantap bro. Sehat selalu bro. Siapapun nama ente bro. Mantap. Viral aksi seorang pelajar SMP membantu pemadam kebakaran Ciomas. Pelajar tersebut berjuang membuka jalan untuk mobil damkar yang terjebak macet di kawasan Bogor. Ia berusaha membuka jalan agar mobil pemadam kebakaran bisa lolos dari kemacetan. Terlihat dia berlari ke arah jalan dan mencoba membuka jalan untuk mobil damkar tersebut. Meski jalanan padat, anak tersebut tidak menyerah. Bahkan siswa SMP itu berlari ke arah berlawanan, membuka jalan. Perjuangannya tak sia-sia. Mobil damkar berhasil melewati kepadatan jalan, karena pertolongan anak tersebut. Ini anak sekolah. Buka jalur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.